Bakarlah semangat juang layaknya darah yang bergejolak. Kuatkanlah tekad dan tujuan bagai pohon yang memiliki akar yang kuat. Dan jadikanlah warna merah sebagai semangatmu, dan warna putih sebagai tekadmu. Karena merah putih adalah warna benderamu. Ada yang spesial kali ini. Pertama kali di momen misi kemerdekaan, MTMA menggunakan aktivitas Subway. Menggunakan sapu inilah kami mencari titik lokasi keberadaan peti bendera merah putih. Sapu ing adalah olahraga air yang cukup menantang adrenalin. Perpaduan antara olahraga air dan olahraga selam. Cukup menggunakan papan seperti sayap ini yang bergerak ditarik menggunakan kapal kayu, dan kami seakan terbang di bawah air sambil menikmati terumbu karang di sini. Sambil menyelam minum air, meski sedang melakukan misi mencari peti, gak ada salahnya tetap menikmati pesona alam di sini. Dan tantangan sudah menunggu di depan sana. Dengan semangat dan kerja keras, kami pasti bisa. Demi mengenang jasa para pahlawan. MTMA, saya Indonesia. This is my trip, my adventure. Pantas saja, tanah air kita ini disebut sebagai negara maritim. Buktinya banyak pulau-pulau tersebar dan hamparan laut yang luas mengitarinya. Semilir angin laut ini sungguh menyejukkan hati. Meski terik matahari menyinari perjalanan kita, tapi dengan view birunya laut seperti ini, gua pribadi benar-benar menikmatinya. Bukan hanya Rikas yang menikmati perjalanan kali ini, menurut gue pribadi, kita bertiga menikmatinya, bahkan mungkin Marshall dan David juga di sana. Semangat kawan, kobarkan terus merah darahmu demi hasil terbaik untuk bangsa ini. Yaudah, kita ngarang sana. Ini sepertinya pertanda baik nih guys. Kita harus mendekat ke pulau kecil di depan sana. Ada kerumunan warga yang sepertinya bisa menjadi sumber informasi. Tak henti berjejak kagum pada tanah air kita ini. Bukan hanya memiliki ribuan tempat indah, tapi budayanya yang beragam juga sungguh mempesona. Tiba di salah satu pulau tak berpenghuni ini, kami disambut secara tak sengaja oleh begara yang sedang melakukan tarian tradisional. Yang gue tahu, alat musik yang dimainkan itu bernama gendang belek. Gendang belek adalah salah satu seni tradisional khas Lombok. Wah, lincah-lincah sekali para penarinya. Dan alunan musiknya sungguh menenangkan. Kami pun sangat sungkan untuk mengganggu mereka yang sedang melakukan acara tarian ini. Dan alhasil, kami coba diam dan fokus menyaksikan. Tepuk tangan guys, untuk masyarakat Lombok yang masih melestarikan budaya daerahnya ini. Budaya bangsa adalah salah satu identitas. Maka lestarikanlah agar identitas bangsa ini tidak hilang di telan zaman. Mohon maaf pak, ya. Di sini lagi ada acara apa ya? Acara gendang belek
Prabu yang sedang dilestarikan di Lombok. Wah, saya setuju sekali, Pak. Kalau budaya itu harus dilestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, harus dilestarikan itu. Boleh nanya, Pak, di mana Gili Tiga? Di sini Gili Tiga. Kalau bahasa Lombok, Gili Telu. Oh, Gili Tiga itu Gili Telu. Ya. Okay. Wah, sebenarnya kita kesini nyari sebuah petunjuk, Pak. Oh, saya tahu maksud adik datang kesini. Ingin mencari peti yang berisi bendera merah putih, ya? Oh, iya, benar, Pak, benar, Pak. Tapi adik harus bisa mengalahkan Algojo yang dua ini. Oke, kami terima tantangannya. Iya, mau nggak mau kalian harus melawan mereka, guys. Karena waktu kita udah mepet banget. Oke. Gue pun menjadi orang pertama untuk bergulat. Oke, gak ada yang perlu ditakutin karena gue yakin Tuhan selalu beserta orang-orang yang mau berusaha seperti kami. Lawan yang tangguh, guys. Mungkin secara fisik, gue udah pasti kalah. Tapi gue gak mau menyerah begitu aja. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Bisa. Kita harus memenangkan ini. Ah, Rikas kalah. Itu artinya gue gak boleh kalah juga. Gue harus menang. Doakan, guys. Ayo, Kel! Dikit lagi, Kel! Ayo, dari sini, gue pribadi mendoakan lo, Kai. Dan gue yakin semuanya juga mendoakan serta mendukung lo. Ah, gue harus menang. Semangat! Ah, jatuh bangkit lagi! Tak apa, Kyle kalah. Mungkin ada cara lain untuk menemukan petinya. Satu hambatan tidak ada artinya jika kita terus berganding tangan, kawan. Kita lewati dan selesaikan ini terus bersama-sama. It's okay, bro. Adik-adik, menang atau kalah bukan tujuan utama. Yang penting adik sudah berusaha dan berjuang. Peti yang adik cari ada di bukit sana. Silakan adik cari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai kondisi. Tadi habis gulat. Iya, yeah, serah dulu ya. Polos, Kas. Gak apa-apa. Oh ya, Kas. Ingat gak pas kita rangkul kebaikan sama anak-anak di SDN Benteng Keselet? Nah, bukan cuma kita loh yang suka berbagi, terutama di momen kemerdekaan kayak gini. Iya, gue ingat. Tapi maksudnya gimana ya, Del? Jadi, aku juga mengajak semua orang untuk merangkul kebaikan. Oh itu, kalau itu sih gue tahu. Dengan membeli 2 botol Aqua 600 mili, artinya kita semua ikut memberikan satu dukungan dalam menyebarkan kebaikan mendukung pendidikan Indonesia, ya kan? Iya betul, gampang banget kan? Karena saya Indonesia, rangkul kebaikan. Oke Del, kita lanjut lagi misinya, si Kal pasti udah nungguin tuh. Iya. Antema, saya Indonesia, rangkul kebaikan bersama Aqua. Match it, match it.